Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau membuat video cara install driver 123 alias driver pack 123 untuk Windows 7. Kalau video saya yang kemarin itu tentang cara install, nah, kalau kemarin kan baru install apa OS-nya atau operasi sistemnya atau Windows-nya. Kalau untuk video ini, maaf kalau Windows atau OS tanpa driver dan aplikasi lainnya kan belum bisa digunakan. Jadi untuk melengkapi video saya ya yang lalu, kali ini saya coba install drivernya dan tahapan-tahapan cara installnya. Semoga video saya bisa membantu dan bermanfaat untuk orang-orang yang mungkin masih awam tapi pengen belajar. Nah, mari kita belajar dan berbagi pengetahuan di dunia gaib ini. Dan tidak lupa saya ucapkan permohonan maaf saya kepada senior-senior atau master atau ahli IT. Bukannya saya mau sok-sokan, saya cuma pengen berbagi ke orang yang masih awam. Sebelum kita lakukan install driver, disiapkan dulu driver pack 123-nya yang dapat dicari di tempat mbae atau sungkem sama mbae, atau dapat juga dibeli di toko-toko kepercayaan Anda. Di sini ini netbook Lenovo 10S 10E, masih yang kemarin karena ini sama yang punya belum di ACC, karena ini harddisk sama fan prosesornya ini mati, cuman belum diganti. Nah, ini saya pasangin harddisk saya dulu biar saya bisa saya pakai untuk tutor kali ini. Tidak usah ngoceh panjang lebar alias kayak pedagang jamu, langsung saja kita ke pokok permasalahan. DVD eksternal sudah saya siapin dan CD eksternal, awal CD drivernya sudah ada, sudah saya masukin. Nah, di sini lalu buka DVD tempat kita menaruh CD drivernya, kita buka. Nah, ini drivernya di bagian atas nomor 2. Ini pak 12 GTU LU. Nah, enggak tahu maksudnya apa itu. Soalnya saya juga cuma ngopi punya orang. Bukan ngopi punya orang ya, ngopi di tempat guru saya di Wakakom. Ya, saya ucapin terima kasih untuk guru saya di Wakakom di Bintara Jaya sana. Semoga panjang umur dan
apa semakin jaya. Lalu klik driver pack solution. Cus cus. Ini di yes saja. Untuk yang ini di cancel saja. Agak silau mungkin ya. Ya beginilah, wong saya bukan ahli IT, jadi LCD-nya saya rekam pakai kamera HP ini. Mungkin ada bayangan HP di monitornya. Lampu saya sengaja saya turunin, maksudnya biar terang, cuman ya cuman kamera HP ya hasilnya kurang maksimal, makanya saya bantu dengan ocehan saya, biarinlah dibilang kayak bakul jamu gila. Lalu arahkan kursor ke driver. Nah ini ada driver Chan PU Date 28 driver, nggak tahu maksudnya apa. Lalu kita update al, update al ding yo, klik. Nah, lalu ini checklist, klik bagian update driver L, apkan yang di atas, lalu start installation. Dus maklum saya cuma lulusan SD, kalau baca tulisan apa Inggris mungkin yang dengar juga bingung, wong saya yang baca aja bingung apalagi kalau nulis. Kalau nulis wong saya sendiri yang nulis aja lupa, bingung bacanya, apalagi orang yang baca tambah bingung saya rasa. Saya cuma lulusan SD, dari SD Kalikopo 2 itu adanya di area Sukowati alias Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, belum pindah itu. Tidak lupa saya titip-titip salam lah, semoga teman-teman saya yang sudah sukses, sudah jadi juragan, jangan pelit-pelit lah. Ada yang jadi juragan mukena, yang beli rumah miliaran, ada yang jual juragan roti basah, ada yang ya teman saya banyak, jadi ada yang jualan roti, ada yang jadi juragan rotinya, ada yang jadi apa bos mukena alias konveksi, ada juga yang jadi tukang jahitnya. Tuh teman-teman saya dari kampung, maksudnya kalau teman saya di Jakarta sih nggak tahu pada bubar kemana. Di Pacepokan saya coba online cari-cari teman saya yang waktu kerja di Jakarta, pada hilang, mungkin pada kembali ke kampung masing-masing. Kayak sekarang saya sendiri aja juga apa ngungsi ke kampung istri saya di daerah Jawa Barat. Ini karena lumayan lama saya tinggal dulu untuk bikin kopi ya. Para pemirsa silakan simak videonya, untuk drivernya silakan cowan sama mbae. Kalau udah cowan sama mbae tinggal bilang, "Mbah, aku pengen driver yang itu." Nah, wes ketemu toh. Silakan simak dan ikuti terus sampai selesai. Kalau memang memori HP saya cukup untuk sampai tahapan berikutnya, nanti saya install ke tahapan-tahapan berikutnya.
lumayan lama nyampe monitornya turu dewe. 20 menit sudah berlalu. Terus ya. Sepertinya ini RAM saya tidak mencukupi. Sebenarnya bukan RAM yang tidak mencukupi ya. Cuman bukan RAM deh, memori saya yang tidak mencukupi. Ini bukan tidak mencukupi, cuman nantinya saya mengunggahnya terlalu lama. Karena jaringan saya ya masih pakai modem. Di daerah saya masih jaringan internet itu baru pemain tunggal. Jadi dari pertama saya masuk ke sini kurang lebih itu 6 bulan itu baru nyampe di daerah sini. Saya sudah ngajuin pemasangan, cuman nyampe hari ini juga belum dipasang padahal sudah disurvey. Ya maklumlah operatornya pemain tunggal di daerah sini, jadi agak-agak gemblung apa gimana nggak tahu. Maklum pemain tunggal, coba nanti kalau sudah ada apa kompetitornya mungkin jadi lebih agresif apa sensitif nggak tahu. Cuman sekarang dia masih jadi pemain tunggal, jadi apa ada orang minta dipasangin aja masih diabaikan. Tapi tidak apa, masih ada operator lain kok yang mau melayani ya, biarpun saya pakai modem.
Sepertinya berhenti di tengah jalan ini. Ya, biarpun ini berhenti di tengah jalan, nanti kalau proses ini sudah selesai, itu laptop atau komputernya akan minta restart sendiri. Setelah selesai, di restart aja langsung. Ini sepertinya harddisknya lumayan meriang ini, jadi berhenti sendiri ini. Oke, saya rasa cukup. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya saja. Terima kasih. Sepertinya ini CD saya yang bermasalah ini. Mungkin kotor, tadi tidak saya bersihin dulu pas mau saya masukin. Terima kasih sudah mengikuti saya. Jangan bosen yang ngikutin saya. Apa kalau selalu ada pembaruan dari video-video saya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.
netbook, laptop atau komputernya di restart sendiri. Terus, nah, terima kasih telah mengikuti saya. Dan jangan lupa yo berlangganan. Setelah saya terusin ke tahapan berikutnya saja, ini masih cukup untuk beberapa driver. Langsung kita eksekusi lagi. Nah, untuk driver berikutnya urutannya ini. Pertama WinRAR, ini yang saya pakai WinRAR 41,65.65 deng. Ini saya coba cepet aja. Yes, accept, install, oke, done, sudah selesai. Dan berikutnya Winam 503 ambulan C. Yes, I agree. Next, not connect on the internet. Wes bahasanya nggak tahu, pokoknya paling bawah lah. Sudah terinstal. Lalu flash player. Oke. Lalu Adobe.
disebutkan urutannya, tahapan-tahapannya yang diinstal, untuk cara menginstal aplikasi-aplikasi lainnya. Ikuti terus video-video saya. Terima kasih dan salam sukses.